Dari segi organisasi pula, terdapat sebilangan cabang yang lemah. Cabang mesti berusaha kuat untuk menambah bilangan ranting sekurang-kurangnya satu pada setiap pusat pengundi. Cabang adalah mantap di bawah pimpinan yang padu. Anggota dan pimpinan cabang hendaklah jangan membenar apatah lagi menggalakkan tendensi berpuak-puak. Tendensi ini hendaklah segera dipatahkan dari awal, tidak kira apa puncanya. Mana-mana pimpinan cabang tidak harus menyekat kemasukan anggota baru semata-mata kerana hendak mempertahankan kedudukan sendiri. Syaratnya mereka mesti menerima perjuangan parti dan mesti merasmikan mereka keluar dari parti yang lama jika ada. Cabang hendaklah aktif menggerakkan cabangnya dan sama sekali jangan cuba mensabotaj dengan membekukannya. Sehubungan ini, saya ingin menyentuh sedikit tentang kedudukan wanita dan AMK. Ini sensitive point. Sebenarnya, hal-hal ini pernah saya sentuh sebelum ini. Kekuatan parti pada masa ini bergantung kepada kekuatan wanita. Bilangan anggota wanita dalam parti adalah besar sekali. Lebih besar daripada laki-laki. Sesuai dengan sokongan mereka kepada presiden yang wanita. Ini satu cabaran pada laki-laki. Begitu juga, kekuatan parti terutama pada masa akan datang bergantung pada AMK. Oleh kerana itu, banyak lagi kerja yang perlu diusahakan terutama oleh pemimpin baru yang berjaya dipilih. Saya minta pimpinan kedua-dua sahab ini dengan segera duduk berbincang untuk menggariskan strategi dan jalan ke hadapan yang lebih baik. Pasti jangan ulangi kesalahan dan kekurangan yang lalu. Saya berulang kali pernah menyatakan bahawa wanita kelihatan lebih mantap susunannya dan lebih baik disiplinnya dari AMK. Tengok sajalah dalam dewan sekarang ni ya. Saya berulang kali pernah menyatakan bahawa wanita kelihatan lebih mantap susunannya dan disiplin baik. Namun demikian, kelihatan juga wanita tidak begitu inklusif. Pimpinan wanita kelihatan tidak mencerminkan komposisi keanggotaan wanita dalam parti. Dari segi kaum dan juga dari segi latar belakang organisasi asal mereka. Kini, wanita mempunyai hubungan rapat dengan sebuah NGO. Saya harap NGO ini dapat memperkuatkan wanita dan bukan sebaliknya, wanita memperkuatkannya. Susunan AMK masih lemah dan longgar. Banyak AMK di cabang-cabang tertentu kurang bermaya dan hampir tidak bergerak. Kelihatan unsur berpuak-puak yang lebih buruk dari dalam wanita. Unsur ini kena ditangani dengan selalu berbincang serta bermusyawarah. Akan tetapi, tiada yang lebih baik dari membanyakkan kegiatan dan melibatkan semua pihak. Kalau semua bergerak, tak ada masa untuk bergerak, tak ada masa untuk berpuak-puak. Biasanya, apabila diadakan banyak aktiviti bersama dalam parti dan di kalangan rakyat, maka masalah kelompok atau klik dapat dikurangkan, bahkan diatasi sepenuhnya. Satu lagi ialah masalah
berkaitan dengan hubungan organisasi, khususnya pimpinan di antara wanita dan EMK dengan pusat dan lebih-lebih lagi dengan cabang. Wanita dan EMK adalah sayap parti. Mereka sebahagian dari organisasi pusat dan cabang. Oleh itu mereka tidak boleh dianggap dan patut tidak patut bertindak sebagai parti dalam parti ataupun cabang dalam cabang. Memang benar ada aktiviti-aktiviti yang boleh dan harus dijalankan sendiri oleh wanita dan EMK di peringkat pusat dan cabang. Akan tetapi, mesti selalu ada permuafakatan dan penyelarasan. Dengan cara demikian, barulah dapat diperkukuh perpaduan organisasi parti. Sekarang bukan saya tidak ada masalah dari dalam, bahkan serangan yang banyak dari luar. Keadilan yang tersusun, mantap, padu dan kuat dari segi politik dan organisasi adalah penting. Hanya dengan demikian baru kita boleh menangkis segala serangan dari luar. Sekarang ini keadilan dan tokoh utamanya Anwar Ibrahim menghadapi bermacam-macam rancangan dan percubaan untuk melemah dan memporak-porandakannya. Puncanya, kerajaan zalim dan korup sekarang takut kepada kemungkinan rakyat akan memilih Pakatan Keputerajaya dalam PRU 13. Keadilan selalu didakwa sebagai parti paling lemah dalam pakatan, the weakest link kata mereka. Mungkin benar kerana ia paling muda dan baru sekarang, baru sekarang mengalami segala perit getir yang dilalui lebih awal oleh PAS dan DAP untuk menjadi lebih kuat. Namun musuh-musuh kita, terutama pemimpin UMNO, menyedari keadilan memainkan peranan besar untuk menguatkan pakatan. Keadilan melalui Anwar berjaya menyatukan dan memantapkan pakatan. Itulah sebabnya sasaran musuh kita ditumpukan kepada keadilan dan Anwar. Kita telah melihat bagaimana angin kemenangan gagasan APU dulu beralih arah setelah Tengku Razali dituduh sebagai ejen Kristian. Kini pemimpin UMNO cuma menggunakan taktik lama. Kepada orang Melayu, mereka menuduh Anwar terlibat dengan terlibat Cina. Di hadapan orang bukan Melayu, terutama Cina, dia ditohmah sebagai ekstremis Melayu dan Islam. Media dan individu tertentu sambut menyambut mendendangkan lagu sumbang dalam orkestra kokak. Tahu tak kokak? Kokak ni kata Johor, rotten. Menurut Anwar, mereka menuntut Anwar meletakkan jawatan. Mereka tiada hak. Anggota-anggota parti melalui wakil-wakil mereka dalam kongres seperti inilah yang berhak menentukan kedudukan ketua umum kita. Saya percaya kongres kali ini pasti akan memberikan sokongan 100% kepadanya. Selain dari itu, anasir-anasir luar terus membuat fitnah kedua tentang lewat. Mereka membuat tuduhan dan fitnah bertubi-tubi melalui VCD dan terus mereka sebar dan media yang mereka kuasai. Ketara sekali pihak berkuasa dengan rakus memperalat media, mahkamah dan polis untuk menghukum Anwar. Walaupun demikian, alhamdulillah rakyat ramai tidak mempercayai dakwaan dan fitnah ini. Semoga Allah membenarkan yang benar dan menghukum mereka yang zalim. Kita sebagai anggota parti mesti sentiasa menegakkan keadilan serta kebenaran dan menentang kezaliman serta kebatilan. Minggu lalu, parti kita selesai melaksanakan, maka minggu ini ya, parti kita selesai melaksanakan proses pemilihan demokratik yang memberikan setiap anggota satu undi untuk memilih pemimpin di peringkat cabang dan pusat. Ini merupakan inisiatif pertama yang dijalankan oleh parti politik di negara ini dan mungkin juga yang terunik di seluruh dunia. Kita mengakui memang ada beberapa masalah yang sedikit kelemahan. Maklum saja, kerana kita menerokai jalan yang baru. Akan tetapi ini digunakan oleh satu dua kerat calon yang tidak puas hati
serta mempunyai agenda tersendiri kerana nampak mereka akan menghadapi kekalahan. Mereka telah mengecam dan memburukkan bukan saja badan yang mengelola pemilihan, bahkan juga pemimpin parti. Walaupun ada tuduhan mereka menggunakan politik wang, saya tidak mahu percaya selagi tidak ada bukti yang sahih. Segala kecaman dan tuduhan mereka dibuat di luar saluran dan proses parti, khususnya melalui media musuh. Secara sedar atau tidak sedar, mereka menjadi alat bukan saja kepada media tersebut, bahkan juga parti-parti lawan yang memang dari mula nak melancarkan, nak mencemarkan imej parti. Secara objektifnya, mereka seperti musuh dalam selimut. Syukur dengan perbuatan mereka sendiri, musuh-musuh dalam selimut ini mendedahkan diri mereka. Lama kelamaan mereka akan menggantung diri dengan tali sendiri. Siapa nak keluar, keluarlah. Siapa nak gantung diri dengan tali sendiri, silalah. Tapi pastikan mati, kalau tidak merana sebagai hayat. Peristiwa ini tidak meninggalkan kesan besar. Pada jangka panjang, parti boleh memulihkan keadaan. Salah satu akibatnya ialah menimbulkan lagi puak-puak dalam parti. Ini akibat daripada pemilihan dia dan tindakan-tindakan mereka. Kita mesti menyembuhkan segala luka. Kalau boleh, kita hilangkan semua parutnya. Kita lupakan apa yang berlaku. Cari-cari bulu ayam, akhirnya bercantum semula. Buaya lalu, biduk lalu, kiambang bertahun. Kita mesti bersatu semula. Yang pergi, biarlah pergi. Yang gantung diri, biarlah mati. Kita perlu menguatkan perpaduan dan bergerak segera menuju Putrajaya. Saudara-saudari, akhir kalam. Sebagai penutup, saya minta ampun dan maaf kerana segala kekurangan dan kesilapan saya sepanjang saya bertugas sebagai timbalan presiden. Saya kira dalam ucapan hari ini, saya telah meninggalkan kesan yang saya rasakan perlu. Saya berharap dan berdoa agar wanita, angkatan muda dan Parti Keadilan Rakyat seluruhnya akan berkembang lebih besar dan menjadi lebih kuat. Saya lihat sebahagian besar dari kepimpinan baru parti wanita dan juga angkatan muda adalah terdiri kebanyakannya dari orang muda. Orang muda yang punya semangat dan mempunyai harapan untuk membenda masa yang lebih cerah bagi keadilan dan bagi rakyat ramai. Ingatlah, setiap kita memegang amanah dari rakyat dan juga Allah. Kita hendaklah menjalankan segala tugas dengan penuh tanggungjawab untuk kebajikan rakyat terbanyak, bukan untuk kepentingan diri. Kita harus melakukannya dengan penuh keikhlasan. Akhirnya, izinkan saya menutup ucapan dengan dua rangkap pantun. Tuah jebat dua pahlawan, diingat bangsa sepanjang masa. Lawan tetap kita lawan selagi wujud kezaliman. Parti kita pelbagai kaum dipimpin Azizah serta Anwar. Pastikan nama menjadi harum, kita pejuang keadilan sebenar. Sekarang dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Kongres Wanita dan Angkatan Muda Parti Keadilan. Selamat bersilah.